Burung merpati telah lama dikenal sebagai sahabat manusia. Selain keindahan dan kedamaian yang dibawanya, burung merpati memiliki berbagai manfaat yang berkontribusi pada kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat burung merpati bagi manusia. 1. Alat komunikasi. Sejak zaman kuno, burung merpati telah digunakan sebagai alat komunikasi yang efisien. Dikenal dengan sebutan merpati pos, burung ini dilatih untuk mengirimkan pesan dari satu tempat ke tempat lain. Kecepatan dan kemampuan navigasi merpati membuatnya menjadi alat komunikasi andal pada masa sebelum era digital. 2. Olahraga dan hobi. Burung merpati juga populer di kalangan para pecinta burung sebagai bagian dari olahraga dan hobi. Kompetisi merpati balap dan merpati hias merupakan kegiatan yang digemari banyak orang. Selain memberikan hiburan, kegiatan ini juga mengajarkan kesabaran dan perhatian terhadap perawatan hewan. 3. Ilmu pengetahuan dan penelitian. Merpati telah menjadi subjek penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam studi perilaku hewan dan navigasi. Kemampuan merpati untuk kembali ke tempat asalnya dari jarak jauh menjadi objek studi yang menarik, memberikan wawasan tentang mekanisme orientasi dan ingatan spasial pada hewan. 4. Sumber pangan. Di beberapa budaya, merpati diternakkan untuk diambil dagingnya. Daging merpati dikenal lezat dan bernilai gizi tinggi. Peternakan merpati untuk tujuan konsumsi merupakan sumber pangan alternatif yang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein hewani. 5. Pengendalian hama. Burung merpati juga berperan dalam pengendalian populasi serangga. Beberapa spesies merpati memakan serangga yang dapat menjadi hama bagi tanaman pertanian. Dengan demikian, merpati membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pertanian berkelanjutan. 6. Simbol perdamaian dan cinta. Merpati seringkali dijadikan simbol perdamaian, cinta, dan kesetiaan. Simbolisme ini tercermin dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Merpati putih, khususnya, sering digunakan dalam upacara pernikahan dan peringatan untuk menyimbolkan kedamaian dan cinta abadi. 7. Sarana edukasi dan terapi. Merpati dapat digunakan dalam program edukasi dan terapi hewan. Interaksi dengan merpati dapat memberikan manfaat terapeutik bagi individu yang mengalami stres atau gangguan mental. Selain itu, merpati juga dapat digunakan dalam program edukasi lingkungan untuk mengajarkan anak-anak tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga alam. Manfaat burung merpati bagi manusia sangat beragam, mencakup aspek komunikasi, olahraga, ilmu pengetahuan, pangan, pengendalian hama, simbolisme budaya, serta edukasi dan terapi. Kehadiran burung merpati dalam kehidupan manusia tidak hanya memberikan nilai praktis, tetapi juga nilai emosional dan spiritual yang mendalam. Dengan menjaga dan melestarikan populasi burung merpati, kita turut berkontribusi pada pelestarian budaya dan keseimbangan ekosistem. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.